tahun 2020 itu ada tren peningkatan dari 1072 di tahun 2019 menjadi 1113 di tahun 2020 sampai dengan Desember. Ini artinya bahwa ada kenaikan perkara sejumlah 41 kasus perkara kalau dipresentasikan sekitar 3,6%. Faktor yang dominan adalah masalah ekonomi, karena selama masa pandemi lebih kurang sudah berjalan 1 tahun ini, kita sama-sama mengetahui bahwa di perusahaan-perusahaan swasta terutama banyak perusahaan yang ya banyak korupsi yang tidak berjalan, iya. Kemudian juga dengan demikian maka banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau